operasi gabungan helikopter Nusantara Flight merupakan bukti nyata sinergitas TNI dan Polri di dalam pengabdian tiada henti kepada Ibu Pertiwi. Dirgahayu Republik Indonesia, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Pasukan diistirahatkan. Ya, susunan formasi 77. Mark itu adalah pengiring 8 heli pembawa Giant Flag. Semua putih. Betul. Giant Flag atau bendera raksasa ini berukuran 20x30 meter seberat 1,3 ton. Pada hari ulang tahun Republik Indonesia tahun ini, para prajurit Jalasena secara serentak di 77 lokasi melaksanakan pengibaran bendera merah putih di bawah air untuk memeriahkan perayaan hari ulang tahun ke-77 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2022. Pengibaran bendera merah putih di bawah air ini dipimpin oleh Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Madya Ahmadi Heri Purwono dan diikuti 828 penyelam lainnya. Mari sama-sama kita saksikan. Thank you.
siap menjaga keutuhan dan kedaulatan dari dasar samudra hingga permukaan laut Nusantara demi kejayaan dan kemakmuran bangsa Indonesia. Sang merah putih dikibarkan serentak dari dasar laut di 77 lokasi di perairan Nusantara dari Sabang hingga Merauke dan dari Miangas hingga Rote tepat di hari kemerdekaan ke-77 Republik Indonesia. Secara terpusat, pengibaran sang merah putih ini dilaksanakan di Pulau Putri, Kepulauan Seribu yang dipimpin Wakil Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Ahmadi Heri Purwono dan diikuti penyelam terbaik TNI Angkatan Laut serta segenap elemen bangsa. Tak kurang 828 penyelam dari prajurit TNI Angkatan Laut, TNI dan Polri, pemerintah daerah, organisasi masyarakat, klub selam, awak media dan masyarakat serentak berpartisipasi. Thank you.